Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Coki. Oke. Malam ini. Kita gaspol bro. Mantul bang. Awas berarti. Oke, waduh, masih share lagi. Bro, share-nya mana bro? Awas berarti banyak yang keluar pabrik bro. Ini jam 11 ya, jam 11 malam. Jadi banyak orang-orang yang pada keluar kerja, pada pulang kerja. Ini di kawasan industri. Dan saya menuju arah pulang ke rumah, arah Pasar Kemis, Tangerang. Oke. Aduh, telat bro. Oke, mamen. Jadi pengen ngetes mic aja sih. Pengen ngetes suara mic with on ini. Apa masih terdengar suara angin atau cuma suara gua doang yang kedengeran? Oke, nanti kita lihat hasilnya. Aduh. Nah, ini nih yang gue kurang nyaman di motor Honda Beat ini, apa ya, suara rem itu loh, rem belakang. Kalau misalkan gue pencet, kalau misalkan gue apa kok pencet sih, apa namanya, gue tarik, itu bunyi guys kayak habis kena air gitu. Nah, nih gue pakai rem belakang nih, tuh kan bunyi dia nguk-nguk-nguk gitu. Oke, mudah-mudahan hasil gambarnya bagus ya, view-nya bagus. Oke, jalanannya hancur bro. Kalau malam begini biasanya jarak pandang kita agak sedikit berkurang ya, jadi ya harus hati-hati. Oh, mantap. Kencang banget bro. Dan kadang kita harus hati-hati juga sama motor yang kadang suka nggak ada itu ya, suka nggak ada apa namanya, lampunya. Kalau malam suka nggak ada lampunya, jadi ya entah mati atau lupa nggak dinyalain, entahlah, gua nggak tahu. Yang pasti kita kudu hati-hati ya bro. Tuh becek lagi. Becek mas bro. Kalau malam-malam begini nyetir kayaknya kurang konsentrasi sama apa namanya, kurang semangat. Udah ngantuk duluan mas bro, lelah, pulang kerja malam melelahkan bro. Oke, kita santai aja ya. Mudah-mudahan dapat view yang bagus, mudah-mudahan dapat hasil rekaman yang bagus. Debunya parah gila. Aduh, berani banget sih pada hari itu. Kalau udah gak semangat bro. Oke, kita akan belok kanan.
jangan lupa nyalain sennya bro. Hati-hati ada motor. Hati-hati. Oke, masuk bro. Oh, mana sen gila. Gak ngasih sen. Nyalain lampu kayak gini kita mesti hati-hati nih yang di belakang nih. Makan gua Selalu mamen hati-hati mamen, banyak lubang mamen. Aduh, jalanan di Pasar Kemis ini sekarang banyak berlubangnya. Depan Auto 2000, lalu di mana? Depan pom bensin Bermes juga ada lubang. Jadi ya harus selalu waspada dan harus selalu hati-hati, bro. Nah, di sini nih, bro. Banyak lubangnya nih, kita mesti hati-hati nih. Gila kampret lu. Sabaran banget tuh mobil. Nah, kalau udah nyampe sini aman, bos. Kita udah mau nyampe rumah. Jalanannya lumayan sepi. Cuman ada motor-motor doang yang lewat. Mobilnya udah jarang, bos. Oke nih, jalanan Bumi Indah. Dia masih apa ya, pakai parking block ya. Parking block. Oke, kita belok kiri, bos. Sampai, bro. Jalanannya hancur, bos. Oke, kita masuk gang lagi. Alhamdulillah, akhirnya sampai rumah juga.